Hai teman-teman semua. Hai teman-teman. Pagi ini kita mau ke pantai. Pantai apa namanya teman-teman? Pantai Depapre. Ayo kita jalan. Teman-teman, dah karapa. Pasukan bocil-bocil ini teman-teman mau ke pantai. Diajak sama Tete Aji. Suasana di pagi hari teman-teman di kampung Kampungnya. Wah sudah ada. Kandi bilang bocil. Iya. Masih segar teman-teman, masih sejuk udaranya. Karena ini seperti di pertama. Jalannya separuh hancur, separuh bagus teman-teman. Ada pegunungan, ada pohon-pohon.
kelihatan ini teman-teman dermaganya. Iya, di situ udah kelihatan ya. Itu ada lautnya sana teman-teman. Ini pembangunan dermaga nih teman-teman. Kalau lurus lagi mau ke pantai Tablanusu teman-teman, tapi kita hanya di pantai dekat dermaga di pantai. Jadi udah mau sampai teman-teman. Ini teman-teman dermaga ini lagi panas teman-teman. Ini sudah jam berapa ya? Jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ini masih proyek pembangunan nih teman-teman nih, dermaganya belum selesai. Ini alang-alang nih teman-teman, kita melewati alang-alang. Iya teman-teman, kita sudah sampai di pantai. Ini kita lagi parkir di bawah pohon semak-semak. Nih teman-teman, sekarang masih jam 8 pagi teman-teman di Indonesia Timur. Jadi udah mulai panas. Ini lautnya cantik sekali teman-teman. Sini Nana, sini sayang. Iya, jalan Nana, jalan. Jalan sayang Nana. Gak bawa bola tadi. Lupa ya teman-teman. Nih
bawa bola. Lupa ya bawa bola ya. Kakak Ana, awas ya. Kakak Ana, awas. Ayo buka baju dulu, buka baju. Ayo sini. Oh belum, Mama Ana ganti baju sama itu. Kolor aja. Itu simpan. Ayo kita main pasir yuk. Ada main pasir. Kak Ana bikin apa? Ini bikin apa? Bikin gunung. Wah, kita main pasir teman-teman. Ya, Dewi Uti punya pasir. Kena air. Kak Ana jangan jauh-jauh ya. Tidak, ada lari-lari kena air. Sudah, ayo kakak main pasir sana kak. Yeay. Ayo kakak Ana. Sini. Udah di mana ini kakak Ana? Di pantai teman-teman. Iya. Iya, Dani apa ini? Ada berdiri deh.
Karena nggak terbiasa dia beli bawa ke pantai. Oh, ini teman-teman, Kandi masih takut kena ombak, teman-teman. Tidak, awas ombak. Tidak. Enggak, ke kanan enggak kok. Ini harus dibawa-bawa ke pantai. Teman-teman semua, sini ke kanan, duduk lagi, main pasir aja. Pada senang ya main air. Udah ke kanan, jangan terlalu ke dalam. Papa mandi. Ombak, awas. Ayo, naik, lari. Ade Uti. Kumang. Ini bergerak. Hai. Halo Ade, Andini. Santai, macam di pantai. Ini emang di pantai, teman-teman. Saya belum bisa mandi, hanya bisa menikmati. Andini digendong Tete Haji. Ade. Kan dia di depan. Nih teman-teman. Ada Ade Uti ke kanan. Iya, Ade Sabila belajar renang. Wih, pintar. Ini teman-teman ke sana. Si Kandi tuh masih takut dengan air laut. Takut ombak katanya. Hampir. Jalannya melorot. Adi ini tuh Uti pecelana. Awas, itu agak dalam. Sini dek. Uti jangan terlalu kesana ya Uti.
lagi berenang ya. Itu kakak Ana bisa renang ya. Ada main di pasir, main di pinggir pantai ini teman-teman, Pantai de Papre. Pemandangannya sangat cantik sekali. Iya, kakak udah nggak takut air lagi. Iya, kakak tinggal Ade Nana saja masih takut-takut ya. Teman-teman, kita mau pulang dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua. Ini cuacanya udah semakin panas nih teman-teman. Yuk kita pulang dulu yuk. Nanti kalau balik ke rumah, kita pulang dulu ya teman-teman, soalnya mataharinya sudah semakin panas. Nanti kita akan bertemu di part kedua ya teman-teman. Rencananya kita mau lihat sunset. Tadi itu kita kesini masih pagi teman-teman. Teman-teman yang paling suka air laut ini, ini teman-teman kita sudah di jalan, gak mau pulang ke rumah, udah pada capek, udah pada ngantuk, lapar. Wah, ada jambu. Mana coba? Nana, mama lihat. Ih, ada jambu. Jambunya Nenek Haji. Oh, ini dia teman-teman. Jambunya.